Berita hukum dari Kopi Johnny Kwan-Kwan Kelapa Gading. Kisah memilukan seorang istri Nyonya Cincin di Surabaya yang dipenjara 1,5 bulan atas pengaduan suaminya terkait harta gonogini. Yang lebih tragis lagi, di persidangan terungkap bahwa istri ini pernah dipukulin sama suaminya, diturunkan dari mobil hanya gara-gara sepertiga air mineral ketinggalan di restoran. Si istri harus disuruh mencari air mineral tersebut di tong sampah restoran. Ironisnya, kejadian tersebut terjadi di dekat gedung Empire senilai 3 triliun yang dibangun oleh istri. Saya, Hotman Paris, berhasil membelanya dan sudah bebas oleh pengadilan. Dan sekarang suaminya kita lapor balik. Gunawan sudah DPO, tersangka Polda Jatim, tapi sampai hari ini dia kabur. Terima kasih kepada Kapolda Jatim. Kami mohon kepada Kapolri untuk mencari Gunawan yang sudah DPO. Salam Kwan-Kwan Kopi Johnny.